Halo, halo, selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akariami Code. Jadi pada video yang lepas kita telah pun lihat serba sedikit berkaitan data type. Dan untuk video kali ini kita akan lihat variable dan casting. Alright. Dalam Python, variable dia kita tidak perlu declare data type dia dan kita boleh create dia on the spot. Dan Python ni, dia punya variable dia bersifat dynamic. Bermakna kita boleh ubah data type dia pada bila-bila masa. Jadi kita akan tengok contoh dekat sini. Kita tengok contoh kat sini lah. Pertama sekali kita akan create satu variable yang bernama nama. Dan kita assignkan dia kepada satu string. Akariami code. Seterusnya kita akan create satu lagi variable yang bernama umur dan kita assign dia kepada integer. Seterusnya kita akan create variable ketiga pula yang mana kita akan assign dia kepada satu list. Okey, ini dia. Sekarang ni kita telah pun create tiga variable. Di mana kalau kita lihat di sini, variable ini kita create on the spot tanpa declaration data type. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah pandangan Python terhadap data type tiga-tiga variable ini. Dan caranya adalah kita akan print out dan menggunakan function type nama. So, kita akan printkan type umur. Dan kita akan printkan type hobby. Okey. Kita akan runkan kod ini. So sekarang ni variable Python kata nama ini adalah string, umur ini adalah integer dan hobby ini adalah list seperti apa yang kita expected. Di mana kita jangkakan lah. Okey. Tadi saya kata bahawa variable dalam Python ini dia bersifat dynamic, bermakna kita boleh ubah dia punya data type. Walaupun kita telah pun create dia sebagai string. Jadi kita ambil balik nama dan kita tukar dia kepada list. Kita ambil umur dan okey, ada satu lagi cara untuk kita ubah data type bagi variable tersebut kepada data type yang kita nak. Sekarang ni umur adalah integer dan kita nak umur itu menjadi string. Untuk tukar data type sesuatu itu, kita boleh menggunakan constructor data type itu untuk bagi tahu Python bahawa benda ini kita nak dia dalam bentuk apa yang kita nak. Contohnya sekarang ni, saya nak umur ini adalah string dan bukannya integer. Saya boleh je direct tulis macam ni ataupun macam ni. Cumanya saya nak tulis contoh je lah. Ini contoh supaya anda faham. Dan kita ada banyak lagi. Kita ada constructor integer. Kita ada apa yang kita ada? Kita ada ni, set, banyak lagi lah. Dan seterusnya kita ada hobi. Dan hobi ni kita tak nak dia sebagai list, kita nak dia set lah. Boleh juga. Tapi sini saya nak dia jadi satu integer, dua. Okey, sekarang kita nak Kita nak print out data type dia. Okey. Kita tengoklah apa jadi sini. Okey, itu dia. So pada tiga yang pertama ni kita dapat string, integer dan list. Dan setelah kita tukar dia, kita dapat nama ni sebagai list, umur ni sebagai string. Dan hobi ini sebagai integer. Di mana kita lihat dia telah berubah lah. Daripada string menjadi list. Daripada integer menjadi string. Daripada list menjadi integer.
Jadi ini menunjukkan bahawa Python ni dia punya variable dia bersifat dynamic. Data type boleh berubah-ubah. Okey, sekarang kita lihat undang-undang dalam menamakan variable. Ada dua yang kita perlu ingatlah. Yang pertama sekali, variable hanya boleh dimulakan dengan huruf ataupun underscore. Selain daripada itu, tidak diterimalah. Bermakna, variable kita ni valid lah. Sebabnya dia bermula dengan huruf. Ha. Kalau dia bermula dengan benda lain daripada huruf, contohnya dia start dengan nombor, tak valid lah. Ha. Underscore pun boleh. Kalau dia start dengan underscore pun, masih dikira valid. Ha. Kira berapa banyak underscore. 2 underscore, 3 underscore. Tapi kebiasaannya kita akan lihat, kita akan pakai 1 ataupun 2 underscore. Okey. Dan undang-undang kedua ni adalah variable hanya boleh mengandungi huruf, nombor dan underscore. Selain daripada 3 ni, tidak valid lah. Jadi, kita lihat balik variable nama kita ni. Nama sini, kita boleh letak underscore dan kita letak dia ha, nama panjang. Ataupun kita boleh letak nombor. Ha, tu dia. Letak nombor. Nombor ni boleh berada di mana-mana kecuali hadapan. Ha, kalau kat depan, tak boleh lah. Tapi kalau dekat sini, atau kat sini, atau kat sini, atau kat belakang ni pun boleh. Ha, underscore pun sama. Underscore boleh berada di tengah, di belakang dan di hadapan. Ha, nombor je lah yang tak boleh letak dekat depan. Dekat depan hanya boleh huruf ataupun underscore. Okey. Jadi kita lihat variable ni. Variable yang kita create pada first layer ni, dia dikenal dengan global variable. Ha, first layer ni, ni first layer lah. Ini first layer. Kita tak indent dia lagi. Variable yang kita create dalam function, dia adalah local bagi function tersebut. Okey. Dan kita tak contoh sini. Kita buat satu function. Fung1. So, kita create satu variable nama dan kita bagi dia ni. Dan dalam variable ni, kita nak printkan nama tersebut. Okey. Sekarang kita akan panggil function tu. Ha, kita kena panggil lah. Kalau kita tak panggil nanti, dia tak akan buat lah apa yang kita tulis dalam body dia ni. Okey. Lepas itu kita nak buang semua type ni. Type ni kita nak buang. Wait. Kita nak buang semua type ni. Yang ni pun sama, kita nak buang dia. Okay, kita nak print nilai yang kita bagi tu. Okey, okey. Mana kita punya ni. Kita tengok satu-satulah. Yang tiga pertama ni seperti apa yang kita bagilah. Ha ni. Ni tiga pertama ni. Ha ni tiga pertama ni. Parameter kod umur 17, hobi adalah list, coding, main game. Lepas tu yang ketiga ni pula dia dah tukar daripada string kepada satu list. Yang integer dan string ni kita tak nampak apa-apa perubahan lah sebab kita print dia lah. Kalau kita nak, kalau kita casekan dia kepada type tadi, dan dia beritahu lah bahawa 17 ini integer tapi 17 yang kat bawah ni adalah string. Dua ni hobi yang kita assign lah. So, lepas tu kita create pula function mana nama ini kamu. Sekarang kita nak tengok sama ada nama ni bertukar ke tidak. Kita akan print dekat bawah ni. Nak print nama. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita tengok yang dua kat bawah ni lah. Okey, function ni dia akan buat apa? Dia ambil nama tu dan dia assign kepada kamu. Lepas tu dia akan printkan nama tu. Kita panggil dia dan dia print lah kamu. Tapi bila kita printkan balik nama tu pada scope layer pertama ni, dia keluarkan list. Di mana list ni ni yang tak kita assign kat atas ni. Dia ambil yang ini. Dia tak print out yang ini. Sebabnya adalah nama ni adalah local kepada function ni.
tapi dia dia tak pakai yang global, dia tak pakai nama global ni per scope, dia pakai nama yang local bagi function ni. Maknanya dalam daerah function ni dia ada seorang mamat ni yang mempunyai nama sama dengan mamat yang ada kat luar ni. Jadi macam mana kalau kita nak function ni dia tak guna local, dia nak guna yang first layer ni? Caranya senang je. Kita bagi tahu bahawa kita nak pakai nama variable yang global. Dengan menggunakan keyword ni, global. Kita tak global nama. Maknanya nanti Python akan kata, oh, kita tak nak guna variable nama yang local. Kita nak yang global punya. Jadi kita runkan balik. Seperti kita lihat sini, dia telah pun tukar global variable ni kepada nama. Okey, itu dia. Casting ni kita dah sentuh tadi, awal-awal tadi, sebab sedikit. Di mana kita nak tukar data type sesuatu itu kepada data type yang kita nak. Kita akan pakai constructor. Contoh dekat sini, X ini kita assign dia kepada satu string. Tapi kita dekat sini yang dalam ni adalah, ini 12 ni adalah integer. Sebab dia tak ada quotation ni. Tapi kita cakap kita tak nak integer ni. Kita nak dia dalam bentuk string. Jadi X ini adalah string lah. Lepas tu kita create pula Y. Di mana kita kata kita nak X ini dah tukarkan dia balik kepada integer. Ini kita dah tengok tadi macam mana kita casting dia. Nampak ni. Umur ini adalah integer. Okay. Integer. Dan sekarang kita nak tukar integer ni kepada string. Nampak tu? Dia dah kata ini adalah string. Tapi umur kat atas ni adalah integer. Sekarang kita tukar dia. Nampak ni? Okay. Itu dia. Umur ni adalah integer. Umur ini adalah string. Kita pakai ni lah constructor ni. Constructor string. Ini pun list. Ini kita boleh katakan dia, specifykan dia bahawa benda ni adalah string. Itu dia. Okey. Itu saja, nampaknya dah habis. Pendek saja video kali ni. Itu saja pasal variable dan casting. Okey lah. Macam biasa, kalau ada apa-apa boleh tinggalkan di comment section. Tekan like kalau anda suka video ini. Tekan dislike dua kali kalau tak suka. Dan kalau belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Semoga kita berjumpa lagi.